Budaya tutur kata tentang nasihat ataupun petuah dari tua Tegalai kepada orang yang lebih muda adalah salah satu kultur yang melekat di budaya Melayu. Cerita tentang fase hidup dari orang yang lebih tua dirasa begitu syarat akan makna dan hikmah tatkala dikupas secara arif sebagai bagian dari saling memberikan tunjuk ajar. Hal tersebut dilakoni oleh HBA saat berjumpa dengan warga dua desa di Kecamatan Pamedang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. HBA mengingatkan kepada para pimpinan mulai dari camat, kades, hingga warga agar memaknai hidup ini dengan spirit memberikan asas manfaat yang sebesar-besarnya untuk sesama. Berikut beberapa paparan hikmah dari HBA yang dikemas secara kekeluargaan bersama masyarakat Desa Karanganyar dan Papi. Jadi kita hidup ini, Bapak sekalian, kalau bisa bermanfaat bagi orang banyak, apalagi pemimpin, ya, bermanfaat bagi rakyat, sehingga kalian berhenti suatu saat jadi camat, jadi kepala desa, jadi gubernur, jadi bupati, menjadi kenangan masyarakat. Jangan sampai rakyat nyumpah pada kita kalau buat itu berhenti, kalau dulu dia potong kambing, pemimpin itu berhenti. Nah, jangan seperti itu. Saya mohon maaf, bukan menggiri dia. Setiap saya pindah menjadi camat, pasti masyarakat menangis. Saya pindah di Jambi Kecil juga begitu. Dari Bersam, diantar masyarakat menangis. Kemudian dari Tembesi juga berhentinya seperti itu. Mau menjadi gubernur, mau kedua kali masyarakat dan tidak dukung lagi. Akhirnya namanya gagal. Akhirnya sibuk masyarakat juga jadi gubernur. Aku tuh agak, aku tidak lagi. Lupa kamu nak kedua lagi. Kami mendukung. Kami ya kalau kita sini yalah, ya Merangin dengan Serangin tidak bisa saya lupakan. Memang itu keluarga saya. Saya ini pecahan juga nenek puyang saya di Sekanci. Iya Sekanci. Ya, jadi itu Pak sekalian, ini sekalian ngajar adik kita berdua nih, saya yang tua. Saya umur 70 sekarang. Ya, apalagi ini si Pak Camat. Saya anggap ini anak-anak didik saya. Nah, sekarang bupati juga seperti itu. Mudah-mudahan dia sukses. Sekali lagi saya ingatkan, urus masyarakat. Jangan ada masyarakat yang sakit bertahun tak diurus. Kalau ada tak sanggup membiayai, lapor bupati. Lapor ke kami juga bisa. Ada masyarakat butuh kursi roda, beritahu ini Pak Camat. Camat akan komunikasi. Camat ini langsung juga, bisa langsung Pati, bisa Pak Rudin, ini kawan-kawan juga kalau ya, kalau ada di situ. Berdoso kalau kamu udah lulus. Jati. Berat ini pemimpin. Yang susah kita takut nanti pada saatnya bertanggung jawab kepada Allah. Kulukum ra'i, bakulukum ma'asum ra'i hati. Pemimpin akan diminta pertanggungjawaban daripada Allah. Warga dari dua desa tersebut yang antusias pun ikut dalam memberikan respon positif terhadap kiprah HBA selama menjadi sekretaris camat hingga menjadi anggota DPR RI seperti saat ini. Karena beliau banyak kesibukannya yang seprovinsi Jambi ini harus dipikirkan oleh beliau. Karena jujur saya katakan, beliau ini mulai dari berkarir jadi dari camat ya, sampai gubernur, dan hari ini sekcam camat, kemudian sekda Kota Jambi, bupati Sarolangun, kemudian gubernur Jambi, dan hari ini beliau duduk di Komisi 8 DPR RI pusat. Kehadiran beliau tidak lain tidak bukan hanya sekedar untuk memikirkan macam mana Jambi ini bisa maju, macam mana Jambi ini bisa terurus dengan baik. Nah itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita renungi bersama, bahwa beliau ini hari-hari macam mana rakyatnya bisa tenteram, macam mana rakyatnya bisa hidup dengan nyaman. Area yang kami hormati, yang kami sayang. Jadi kami sebagai mewakili masyarakat dan pelaku masyarakat, kalau ingin sampaikan oleh Bapak, aku tadi, kami sudah tahu beliau
masalah agama, masalah ini, bantuan pondok pesantren di kota Jambi, seorang kota Jambi. Kami sudah tahu, sudah mengerti tentang itu, Pak. Mudah-mudahan mungkin generasi dan anak-anak kita ini yang belum tahu dari isi hati beliau. Memang di Komisi 8 beliau, alhamdulillah. Ini yang kita perlu. Kita minta kepada seluruh lapisan masyarakat Karanganyar dan Pabrik tadi, dukunglah beliau. Nah, saya sampai di situ sedikit, saya memberi ini ya, sedikit. Waktu beliau yang kedua, saya diimbau oleh Pak Bupati, Pak Gubernur sekarang, Bang, bantu Pak HBA, siap, kata saya, siap, kata saya. Nah, memang benar-benar di Karanganyar ini, insya Allah beliau yang tertinggi. Ini yang saya buat. Tolong, kita sudah dibayar seperti ini, rumah dan segala macam, tolong beliau. Walaupun tidak dana beliau, dana negara, tetapi alhamdulillah dengan isi hati beliau, dia tergores kepada kita dan masyarakat kita. Dan saya mikir tidak ada yang tidak tahu dengan Bapak HBA ini. Mulai dari kecil sampai yang gedang, tahu lah dengan Bapak HBA ini. Jadi jangan lupa untuk tidak baca mat, karena ilmu baca matnya belum saya tuntut juga lah. Jadi seluruh yang hadir kami hormati, mohon maaf pada kesempatan hari ini saya sebenarnya banyak yang ingin sampaikan, tapi pada poin pentingnya pertama ucapan ribuan terima kasih kami atas bantuan dari Bapak HBA, karena masyarakat kami bisa menikmati dari program Bapak HBA di Desa Papit. Ada 3 buah rumah penerima manfaat tadi disebutkan, dan di Karanganyar ada 5 buah. Akan tetapi tidak mesti karena 3 buah itu kami dikit hubungan, tidak, Pak. Artinya salam umurnya terbentang, ya umur saya masih muda juga lah, Pak. Mungkin anak lah bikin Bapak. Ya, masyarakat kami itu ketemu belah dengan anggota DPR itu, jabat tangan itu senang lah semuanya. Ya, ketemu belah. Karena kadang itu, mohon maaf, gambar yang ada. Orang tak mana-mana. Jadi ada satu kebanggaan masyarakat kalau bisa bertemu langsung satu. Nah, artinya, insya Allah sama-sama kita doakan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Bapak HBA sekeluarga, dimudahkan keberkahan, diberkahkan umurnya, dilancarkan urusan duniawi maupun akhirawinya, dan insya Allah diberikan amanah untuk selanjutnya. Nah, dan kami yakin dan percaya apa yang Bapak HBA lakukan di DPR RI itu akan mendapatkan ganjaran dari Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah di sisinya. Dan langkah kaki Bapak HBA turun ke Desa Karanganyar, kami hadir di sini hari ini karena kebaikan yang kita bahas, insya Allah dicatat sebagai amal ibadah langkah kakinya. Amin. Untuk penerima RST Desa Papit, seperti ibu kami Elizabeth, aku yang disampaikan merasa senang gak yang telah dapat dibantu oleh Bapak HBA. Aduh, kalau kami ini merasa senang, kami lah bisa menyalurkan tidaknya yang menerima itu, merasa senang kepada. Kalau merasa senang, ingat 2004, itulah. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Muhammad Siri melaporkan untuk Pojok HBA.